Seriously? They will regret opposing me. Gua mati itu cuy. Nah. Tuh lihat tuh. Darahnya setengah cuy, langsung mati cuy. Oke semuanya, selamat datang di Ryu Channel. Oke, kali ini gue akan nunjukin ke kalian nih cara main si Bang Darius ya. Nah, champion ini nih dia bukan tank sih, role-nya lebih ke fighter gitu cuy. Gitu. Soalnya ada misi nih gue ya, pakai tank. Terus gue pakai nih, si Bang Dar nih. Cuman dia nggak nyelesain misi gue cuy yang pakai tank gitu. Malah fighter gue ada misi fighter nih. Dia selesai cuy kalau kita pakai dia. Nah. Jadi role dia sebenarnya ini fighter cuy ya. Dia di solo lane nih. Bisa juga kalau kalian mau simpan di jungle, kalian juga bisa simpan sih di jungle. Cuman ya gue pengen mainnya di solo lane sih. Nih agak susah sih mainnya sama-sama ketemu Darius gitu. Ya semoga aja lah cepet OBT ya. Berapa hari lagi sih? 2-3 hari lagi lah, 28 ya. Ya bisa lah ya kita pakai Darius, kita beli ini champion cuy ya. Nah sebelum champion ini rilis, sebelum champion ini bisa dibeli, kita mainin dulu cuy. Gimana sih skill-skillnya gitu nih ya. Skillnya kita ambil dulu di skill satunya nih, dan ya item awal gue ambil di Trinity Force. Why bang, why, kenapa di Trinity Force boy? Kau nih ganggu gua cu, mana kau, jungle sana kau. Oke kita lanjutin ya, kita lawan Darius sama Darius. Kita beli Trinity Force itu, kita ambilin attack speednya biar si supaya si Rage Abang dari ini penuh cuy. Sama-sama mati cuy ya. Nah malasnya kalau sama-sama pakai Darius cuy. Koplak cuy ya. Wah Dariusnya udah ada item satu tuh cuy. Ambilin skill 2 cuy. Aduh kita kena cuy. Udah level 3 sih seharusnya. Nah kita ambil lagi skill satunya, kita penuhin skill satu dulu cuy itu Darius ini cuy ya. Dan skill 2 nya ini itu dia kayak true damage nge-slow musuh gitu sebanyak 90% cuy selama 1 detik. Nah skill 3 nya ini dia narik gitu cuy, narik ke Darius nya gitu cuy, ke musuh gitulah. Terus dia ada bleeding juga gitu cuy. Ada hurtnya lebih banyak sih, goldnya lebih banyak dia cuy. Lolo cuy, kita pakai Darius cuy. Yuk bisa yuk. Ini dia mau buat kapak itu sih, apa sih nama kapak item itu tuh cuy. Oh ini cuy, mau bikin Black Cleaver cuy ya. Tapi kita bikinnya Trinity Force duluan dia sih jadinya nanti. Tapi gak apa-apa lah. Tapi dia mau bikin Trinity Force juga sih tuh nampaknya. Oh cuy ya.
Double kill. Rampage. Alah, cuk. I will not rest. Kita level 5 juga sih, kita level 6 cuy. Ini kalah level sama kita cuy. With overwhelming force. Aduh, mak. Dia salah cuy. Salah lawan deh cuy. What the hell? Seriously? Seriously bro? Mau kita masuk ke dalam cuy? Dari sini nggak bisa di dive cuy ya. Ya parah sih cuy, pokoknya cuy. Champion GG sih, pokoknya enak bet lah untuk dipakai cuy ya. Bohong. Yang penting nih pakai dari sini kena aja cuy. Tertariknya cuy. Kita bisa ambil sini. Kita dapat blue buff cuy dari Jinzaonya tadi. Jinzaonya goblok cuy. Nengok darah kita sedikit, kiranya kita nggak bisa nge-stun apa. What the hell? Ini ya ultinya Darius ini kalau ragenya penuh itu bakal sakit cuy ultinya cuy. Misalnya ada tanda-tanda di kepalanya itu. What the hell bro? Belum sampai 10 menit lo cuy. Nah sudahlah ya, kita main lagi ya, coba lagi sekali nih pakai Darius nih. Oke, kita udah di gamenya nih, kita main ulang lagi ya pakai Darius nih cuy. Lawan kita nih Darius juga cuy. Semoga aja lah kita bejo ya di match kedua ini cuy. Aduh, wah, tadi belum puas cuy. Seharusnya kita udah full item gitu kan. Biar enak kita bantai-bantai cuy. Sekalian kita review nih champion cuy ya. Kita ambil dulu skill 2. Skill satunya dulu cuy. Ntar aja lah cuy ya. Ambil skill 2 dulu cuy, skill 3 dulu cuy. Pedas sih cuy, bleedingnya ini sakit cuy, Darius cuy. Belum ambil darah kah? Astaga, astaga cuy. Gua ngapa mainnya kayak gitu cuy ya? Harusnya mati sih dia cuy. Ah, sudahlah. Harusnya mati sih dia cuy, malah dia dapat kill cuy, cuy. Goblok, goblok sumpah sih. Middle turret is
Habis musuh udah jadi item itu lagi, cuy. Make no mistakes. Goblok sih, sumpah. Di level 5 cuy, hati cuy. Retreat. Stay alert. Top turret is under attack. Aduh, aduh. Death by my hand. Make no. Enggak mau dibantuin dong kita. Lari deh cuy. Goblok cuy, sumpah iinya cuy, bantuin dong Nah skill 2 nya ini enak juga untuk last hit cuy. Hihihi. Kita main aman aja lah cuy ya. Kita adu last hit aja cuy, kalau udah kayak gini cuy. Aduh, aduh, aduh. Goblok kan, last hit aja gue gak pandai cuy. 600 loh. I will not rest. Apa cuy? Retreat. They will regret opposing me. Noxus will rise. Middle turret is under attack. Okay, kita go, cuy. I will not rest. The dragon has spawned. Top turret. Ambil item, ambil item. Never retreat. Nah ya. Dia dalam level 8, cuy. Dia ngelag kah? Enggak deh perasaan. Salah satu minion sudah kita cuy. Duitnya beda 1000 dong. I have my orders. Enemy slain. Double kill. Killing spree. Wah, dia bikin itu dulu dong. Bisa sih ini. Bisa nih cuy, kita menang cuy. Tuh, kalau pakai Darius itu harus kena ujungnya cuy ya. Tuh, dia pedes cuy. Strength above all. Engage. Bantuin dong Yi, please. Dia nggak bantuin kita loh, sumpah. Make no mistakes. With overwhelming force. Wait. Jangan sange cuy ya. Ini Dariusnya pandai main cuy, musuh cuy. Tuh dia roaming tuh, nggak. Godnya ya, kita ke atas sini sih. Nah, godnya kalah 400 sih kita cuy. The Rift Herald has spawned. The enemy team has kalah 500, 600 cuy, bedanya cuy. Yang dapat dragon musuh pula. Makin gila nih cuy. Retreat. Jangan kasih dia kill cuy, please. Retreat.
Mampus gua cuy, cuy. Pada lari dong. Kau cuy. Penting gue dapat kill 1 ya. Dariusnya dapat kill 2 cuy. Kalah kita cuy, mending kita farming tadi aja cuy ke bawah cuy ya. Aduh, aduh. Match kedua kacau balau kita cuy. Intinya yang main Darius kayak gitu lah cuy ya. Antuy cuy, ini masih belum kalah cuy. Skor kita masih menang nih. Gold mah gampang lah ya, solo lane gampang lah. 6k dong dia paling banyak cuy. Oh enggak cuy, mid kita jago cuy, santuy. Lihat, lihat jungle kita cuy, cuy. Tuh, kayaknya gitu cuy ya. Jadi ultinya tuh disimpan pas ada tanda kepala itu cuy, di atas kepalanya cuy. Kita penuhin skill 3 nya cuy. Kacau sih Yi nya nih. Tuh, tuh Yi, bantai lah Yi. Satu. Mampus itu. Tuh lucu tuh. Tuh mati itu cuy. Nah. Gila cuy, pokoknya pakai Trinity Force tuh gila cuy, champion ini cuy. Hop. Dia stucknya itu cepat penuh cuy. Stuck untuk ngeluarin di atas kepalanya itu cepat penuh cuy. GG jungle no king. Ya, cuy. Jungle kita fokus ke benar-benar sesuai itunya cuy. Sesuai lane-nya, jungle mulu gitu jungle kita ini. Tuh Yi-nya. Kita pakai sepatu movement speed ya. Kita langsung ambil life steal cuy ya. Untung kita ambil dev dulu cuy. Ini kalau one by one sih rugi cuy. Gila perih kan cuy. Ini kalau gue geng sih udah enak sih. Cuman masalahnya di backup nggak gitu. Kalau kita bantuin cuy. Never retreat. Ah, menang nih cuy kita cuy, santuy cuy. Dariusnya gue yang mainin nih cuy, bukan kaleng-kaleng. Ayo, hapus bawah lagi cuy. Setelah itu kita recall ya. Hop. Oke, okay. Jadi sepatu kita biar tebel cuy ya. Ini gue bikin sendiri ya itemnya. Di Darius ini cuy, sepatunya gue ganti. Yang awalnya itu jadi ISS Quicksilver. Nah gue ganti jadi ini cuy. Tuh ya, Jerjol.
ambil ini cuy. Tuh kalau dia nggak pas ke ujungnya itu nggak pedas cuy Dariusnya, damage-nya. Nih. Nah, kalau pas ke ujung giginya itu damage-nya gila sih cuy. Lagi kita ada red buff nih cuy. Tuh lihat tuh. Darahnya setengah cuy, langsung mati cuy. Enggak, enggak tuh cuy. Gila lah pokoknya ya. Jangan di dekat-dekat cuy champion ini cuy. Apalagi jadi cuy ya. Awal kita boleh kalah cuy, itemnya kita menang cuy. Dia bikinnya bukan Trinity Force, kalau dia bikin Trinity Force juga KO sih kita tadi. Yo yo, bisa nih cuy, santuy lah. Mati di awal itu bukan berarti kalah ya cuy ya. Santuy, menang nih. Gila, ngejungle aja pedas cuy. Tuh. Tambah red buff pula gitu kan. Yo yo, Wario, Wario. Kurang gila apa lagi cuy ini champion cuy ya. Nah cuy kita recall dulu cuy. Nice. Ambilin cuy. Tuh nggak pedas kan? Kalau nggak kena ujung-ujung itu nggak pedas deh cuy. Kita ambil ini dulu cuy. Omen, omen kita jadi nih gila. Damage-nya si Jin nggak masuk cuy. Nah, nah terus kalau kita ambil ini sinkron cuy ya. Itemnya dengan ini nih, ibaratkan kayak combo gitu cuy. Ini kita ambilin aja lah cuy ya, daripada Yi-nya yang ngambil. Bantuin, 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 bantuin. My destination is clear. Gila, cuk, cuk. Impian apaan ini? Ampun mati. Udah mati semua cuk. Nak ulti si kampret cuk cuk. Nice. Nice. Gila kawan-kawan kita jago cuy, santuy. Gitu ya. Biarpun Yi kita nggak pernah ngegeng gitu ya. Kerjaannya jungle mulu. Nah menang kita cuy. Ya. Menang lah, ayolah menang lah. Sombong dulu kita cuy. Sombong amat. Gila. Nah jadi kayak gitu ya cara main si Darius ya, si Bang Dar ini. Di match pertama tadi gue nggak puas cuy ya. Dan ini cuy ya match sebenarnya cuy. Nah si Darius ya kayak gini lamanya. Item yang terakhir itu bikin yang apa sih, item warna hijau itu gue lupa namanya cuy. Itu untuk nambahin Blood Dragon gitu ya. Itu dengan item ini nih, cabe ini sama cuy. Mantep lah pokoknya. Oke. Jadi segitu aja cuy untuk gameplay Darius gue cuy. Dan ya mungkin kalau ada kritik dan saran buat gue silahkan tulis di komen cuy ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian kalau game ini
bentar lagi OBT cuy, biar kalian bisa main sama teman-teman kalian cuy. Oke, okay? Sip, bye-bye.